Laksa lubuk. Nampak? Okey, kat depan saya makanan dah pun sampai. Korang nampak sini kan? Okay, sebelum saya pergi lebih lanjut, korang like dulu. Subscribe dulu. Tekan button apa tu? Lubang loceng tu. Okey? Sebelah kiri saya ni, dia punya ais jagung special. Yang ini, ini yang paling makanan utama dia. Laksa. Laksa Kuala Kangsa. Yes, eh? Yang ini, dia punya cendol. So, mana saya nak start dulu, ya? Kita start dengan laksa dululah. Korang nampak kan ada benda-benda ni, dia bagi kita kena self-service. So, maksudnya telur kena pecah sendiri. Okey, cili dia dah potong, limau dah potong. So, boleh add on masuk dalam ni. Mengikut kita punya sukalah. Sukatan kita nak macam mana. Nak masam lebih ke? Nak pedas lebih ke? Dan lagi satu, nampak ni? Ni. Ini yang paling rare ni. Petis. So, sebabkan telur ni sebiji, saya nak potong lah. Yang besar sangat kan? Okey. Kita nak rasa. Apa kelainan laksa kat Kuala Kangsa ni, especially laksa lubuk ni berbanding dengan laksa-laksa kat tempat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kuah sedap ni. Kalau tak campur apa-apa sebenarnya kuah dia sedap. Wah. Laksa Kuala Kangsa ni beza dia. Dia punya cara pembuatan kuah dia tu beza sikit. Sebab ikan dia, yang saya tahulah, ikan dia ni mostly diorang bakar ataupun diorang sangai dulu. And then baru diorang blend and buatkan kuah. Wih, panjang sangat ni. Test sikit je dulu eh. Masya Allah. Dia punya mi laksa pun lain. Sebab yang ini saya rasa dia bukan macam mi laksa yang biasanya yang dah ada kita beli kat kedai runcit instan yang kita balik just apa rebus rendam kan. Yang ini sebenarnya laksa buatan sendiri. Kalau korang perah limau masuk dalam kuah ni pun sebenarnya rasa dia tak terlalu lari sangat. Dia just ada sikit masam and then dia ada sikit masin, dia ada rasa lemak ikan macam tu je. Dia tak terlalu ketara berbeza rasa kuah daripada yang asal saya rasa sebelum saya tambah tadi dengan selepas. Petis eh. Tak minat sangat petis tapi try je lah. Sikit. Okay, campur petis ni nice. Petis ni dia tak ada bau yang pengit yang mengganggu kat hidung. Ni okey. Okay. Oh, lupa. Cerita pasal laksa je kan? Saya nak try ni. Saya kan cair saya punya air jagung. Ini bau betul orang cakap belanja. Tak terlalu manis sebab dia pakai susu cair. Okey. I like. Makan tengah-tengah. Panas kat tu. Sejuk dekat. Now kita move on dekat ni. Dia punya cendol special ni. Manis sangat sebab tengok warna dia pun dia tak terlalu gelap. Sebenarnya dia punya apa tu gula merah tu dalam ni dia tak letak banyak. Dia just dia nak mengekalkan rasa original cendol. Dia santan fresh, sedikit gula dengan lain-lain semua tu kacang-kacang dia semua. Ini saya approve. Sedap. Okey, itu saja setakat ni. Jangan lupa like, subscribe, tekan tu ring bell tu
supaya korang tak terlepas next episode pula. Ya? Sambung makan balik. Jumpa lagi Skate Fam. Bye-bye.